Aku memberi semua harapan. Pengemis yang berkeliling dari meja ke meja di warung atau rumah makan kerap dijumpai. Mereka tanpa canggung berusaha meminta uang dari para pembeli yang tengah menikmati makanan yang disajikan. Tak jarang ada yang menolak untuk memberi, dan pengemis pergi berlalu begitu saja. Namun tidak seperti dalam video viral kali ini. Seorang pengemis wanita nekat main tangan dengan mencita kepala seorang pembeli wanita yang tengah duduk bersama rekan-rekannya di sebuah rumah makan. Sang pembeli wanita sudah menunjukkan penolakan memberi uang dengan cara sopan. Namun balasan yang ia dapat dari pengemis wanita itu justru membuat warganet memberikan beragam komentar pada video tersebut. Video tersebut diunggah di akun Instagram @faktakamera. Pada video itu terlihat sang pengunjung rumah makan tampak berusaha menolak kehadiran seorang ibu-ibu pengemis dengan sesopan mungkin, sebagaimana yang biasa dilakukan pembeli lain. Namun tak disangka, pengemis itu malah meresponnya dengan main tangan. Pasalnya tanpa basa-basi pengemis itu mencita kepala si pembeli, bahkan sempat terlihat melempar tatapan sinis lantaran tak diberi uang. Terlihat pula reaksi sejumlah pembeli yang menyaksikan tingkah pengemis tersebut. Kebanyakan dibuat tidak habis pikir dengan pengemis itu. Meski setelahnya juga terlihat tertawa karena merasa peristiwa yang terjadi sangat tak terduga. Warganet juga meninggalkan beragam respon menanggapi peristiwa di video tersebut. Tak sedikit yang ikut geram dan menyarankan wanita di video tersebut untuk balik mencitak si pengemis. Aku memberi semua harapan. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.